Spotting the Liar, Micro Expression and Body Language, mengungkap dan mengetahui pikiran seseorang dari mikro ekspresinya. Kira-kira dia bohong nggak ya? Yuk cari tahu lewat bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Kamu sering dibohongin sama orang lain? Atau waktu lagi ngobrol sama teman, kayak ada yang ditutup-tutupin? Sekarang nggak perlu jawaban dari mulut loh buat tahu kebohongan seseorang. Karena kata-kata yang keluar dari mulut itu hanya berperan sekitar 12%. Sedangkan kejujuran, sekitar 88% bersumber dari ekspresi wajah dan body language. Apa itu mikroekspresi? Mikroekspresi adalah sebuah ekspresi singkat pada wajah yang hanya berlangsung selama setengah detik sesuai dengan emosi yang sedang terjadi. Biasanya lebih mudah ditangkap ketika manusia dihadapi dalam situasi yang berisiko tinggi. Lalu, apa itu body language? Body language atau bahasa tubuh dapat mengungkapkan sesuatu yang ingin disampaikan hingga yang ditutupi sekalipun. Perasaan menerima, menolak, tertarik, bosan, benci, dan sebagainya dapat diungkapkan melalui gerakan dan isyarat yang dikeluarkan oleh bahasa tubuh. Program ini memiliki beberapa tujuan, yaitu pertama, mampu untuk melakukan analisis terhadap kata-kata yang diucapkan oleh orang lain untuk memperjelas kemungkinan terjadinya desepsi. Yang kedua, mampu menggunakan pernyataan yang efektif untuk memicu perubahan dalam ekspresi nonverbal seperti postur, gestur, ekspresi wajah, dan intonasi suara, sehingga mampu melakukan proses elisitasi terhadap informasi yang diberikan oleh lawan bicara. Tujuan yang ketiga, yaitu dapat mengenal dan memahami karakter orang lain, meminimalisi konflik, dan mempererat hubungan persaudaraan, persahabatan, maupun kerjasama. Acara ini dijamin seru dan gak kaku loh, karena dibawakan oleh ahlinya, yaitu Kirdi Putra. Beliau adalah seorang ahli mikroekspresi, pengamat perilaku, dan insinyur komunikasi. Program ini sudah termasuk di sertifikat dan imodul. Durasinya 90 hingga 120 menit. Program-program yang kami sediakan terdiri dari Micro Expression and Body Language, Powerful Investigative Interview, Communication Skill with NLP, dan masih banyak lagi. Kami juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan swasta, BUMN, dan pemerintahan. Pesertanya terbatas loh. Yuk hubungi nomor di bawah ini.